di dalam keterangan keterangan Ayu Thalia dituduh tadi katanya terjatuh-jatuh. Pertanyaan saya, itu kan acaranya bukan live dan itu taping, ya, direkam. Mungkin acaranya live, Pak. Cuma kutipannya salah. Nah, kutipannya tadi udah disampaikan kan? Kutipannya tadi ada yang salah sehingga wajib beliau menyatakan keberatan. Nah, dan sekarang di take down ya. Nah, dan sekarang keterangan dari klien kami berita tersebut sudah di take down. Ya, ini kita sesalkan sekali. Kenapa permasalahan ini langsung dibawa ranah pidana bukan melalui Dewan Pers? Ya. Terus yang kedua, posisi Ayu Thalia ya adalah sebagai pelapor. Ya, tolong diingat, sebagai pelapor. Kenapa dia melapor? Karena dia merasa sebagai korban. Korban dugaan penganiayaan. Pertanyaan saya, apabila Ayu Thalia ini tidak melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana terus dia cuap-cuap di media, ini yang berbahaya. Nah, dia melaporkan peristiwa tersebut karena dia mengalami kekerasan ataupun perlakuan yang tidak baik. Nah, sehingga Ayu Thalia, Kak Ayu ya, membuat laporan polisi di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah itu diketahui oleh pihak pihak pelapor sekarang ini, yang bersangkutan melaporkan ke Polres Jakarta Utara dengan dasar fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas di dalam pasal 10 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi, jelas dikatakan seorang pelapor tidak bisa dituntut secara hukum. Itu ayat satunya. Seorang pelapor atau saksi atau korban tidak dapat dituntut secara hukum terkait dengan laporannya yang sedang berlangsung dengan iktikad baik. Itu bunyi pasalnya. Yang kedua, di ayat 2-nya itu jelas apabila ada tuntutan balik nih, ya, tuntutan hukum seperti yang terjadi ini, ya, terlebih dahulu harus diproses dulu laporan beliau ini melalui pengadilan dan memperoleh putusan yang ingkrah, baru diproses laporan baliknya tadi. Ini bukan Fitra yang bicara, tapi pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur pada Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Ini terbalik gitu loh. Laporan balik yang diproses, laporan dia dihentikan. Mengenai dihentikan, kami menilai ada kejanggalan terkait dengan penghentian laporan ke Ayu di Polsek Penjaringan. Yang dasarnya di dalam SP2HP itu saya baca, tidak ditemukan peristiwa pidana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.